Kehadiran Lesti Kejora dalam setiap acara besar selalu menjadi topik hangat dan heboh di berbagai media sosial, baik di Instagram maupun di televisi dan YouTube, serta media-media sosial lainnya. Mempunyai kepopuleran yang cukup tinggi dengan penggemar terbanyak, Lesti Kejora selalu menjadi perhatian publik di acara-acara besar tanah air, tak terkecuali di acara hari ulang tahun ANTV yang ke-29. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora Sabtu malam, tepatnya 26 Maret 2022, menjadi bintang tamu di HUT ANTV. Berbagai momen tak sengaja terekam di berbagai video yang diunggah di media sosial saat ini. Salah satunya adalah saat Lesti Kejora tak sengaja bertemu langsung dengan anak Ahmad Dhani, yaitu Al-Ghazali. Yang menjadi perhatian netizen adalah tingkah laku Al-Ghazali yang salah tingkah saat bertemu dengan biduan cantik asal Cianjur tersebut. Bagaimana tidak, hal tersebut langsung menjadi buah bibir masyarakat saat ini. Diintip dari komentar yang ada, banyak warganet mengatakan tingkah Al-Ghazali sedemikian rupa dikarenakan kecantikan Lesti yang cukup mempesona. Seperti yang diketahui, keduanya merupakan bintang tamu dalam acara tersebut. Pada kesempatan itu pula, penampilan Lesti saat bernyanyi dalam acara itu juga banjir pujian dari para tamu undangan, salah satunya Al-Ghazali. Pada acara hari ulang tahun ANTV yang ke-29 itu juga turut menghadirkan para penyanyi dan musisi top tanah air seperti Ahmad Dhani, Dewa 19, Inul Daratista, Ayu Tinting, Firza, Kangen Band, Mulan Jamila, Kota, Happy Asmara, dan sederet penyanyi top lainnya. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf.